Kita angkat lagi, kita tumpuk lagi ke dalam box. Yang ini nih. Cakep. Ini juga. Mantul. Kita buka ruas yang terakhir, apakah bagus? Wow. Ini ternyata juga bagus ya, teman-teman. Kita taruh seperti ini. Cakep. Musang King yang pertama selesai kita packing. Kemudian lanjut Musang King yang kedua. Ini keriput banget nih. Buat teman-teman yang suka dengan rasa dominan pahit, ini cocok banget nih.